Kabar bahagia datang dari pasangan artis Thoriq Halilintar dan Aliyama Said, di mana hari ini, Minggu 23 Juli 2024, Thoriq Halilintar melamar Aliyama Said untuk menjadi istrinya. Momen haru tampak melekat sepanjang acara lamaran tersebut. Terlebih saat Thoriq Halilintar menyampaikan langsung niat baiknya untuk menjadikan Aliyama Said sebagai calon pendamping hidupnya. Aliyama Said, maukah kau menikah denganku? Aku tentunya. Selain acara lamaran pasangan Thoriq dan Aliyah yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi perhatian lainnya di acara lamaran Thoriq Halilintar dan Aliyah tersebut, tentu saja kehadiran pasangan baru yang digadang-gadang sedang dekat, yaitu Erumi dan Echa Aura. Tampak dalam video yang beredar kalau mereka berdua tampak hadir untuk memberikan selamat kepada kedua sahabatnya tersebut. Seperti diketahui kalau akhir-akhir ini mereka berdua selalu jalan bareng dengan pasangan Thoriq dan Aliyah. Erumi merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan Thoriq Halilintar kepada Aliyama Said. Itu terlihat saat momen Thoriq menceritakan awal mula kedekatan mereka. Oke. El. Ya, halo. Dulu memperkenalkan mereka berdua atau mendekatkan mereka dua, lu ada kepikiran apa sih sebenarnya? Enggak sih sebenarnya, waktu itu kebetulan ada acara kita ya. Ada acara, terus kebetulan aku bareng Aal. Oke. Di acara itulah mereka ketemu pertama. Entah pertama kali ya mungkin. Kesekian kali yang lu gak tahu lah ya. Tapi mungkin setelah itu mereka berlanjut. Aku juga sebenarnya gak mencomblang ini. Tapi kebetulan mereka berdua yang langsung klik di acara itu. Jadi begitulah kurang lebih. Tapi Thoriq sempat tanya-tanya gak tentang Aal ke lu? Enggak sih, setelah itu dia udah mandiri deh, jalan sendiri dia. Lu cuman buka pintu aja buka gitu ya? Buka pintu aja ya. Masuk sendiri silakan lu mau ngapain. Silakan masuk sendiri. Tapi selama perjalanan mereka bersama, sempat dapat curhatan nggak dari Thoriq? Enggak sih, jadi mereka udah mandiri aja. Udah mandiri. Tahu-tahu hari ini lo diundang? Tiba-tiba nggak nyampe setahun udah mau lamaran aja. Kaget juga. Jadi mau nyusul juga? Apa? Mau nyusul juga? Ya, kalau ada calonnya. Nah, sekalian promo nih di sini nih kalau ada calonnya. Masuk sih. Udah. Oke, thank you ya. Seperti diketahui, kalau pasangan Erumi dan Echa Aura juga makin hari makin akrab saja ya guys. Setelah beberapa hari lalu mereka berdua terlihat jalan bersama, akhirnya hari ini pun mereka terlihat jalan bersama lagi di acara lamaran Thoriq Halilintar dan Aliyama Said. Kira-kira Erumi dan Echa Aura melanjutkan ke jenjang yang lebih serius nggak ya? Kita doakan saja yang terbaik buat mereka berdua ya guys. Itulah momen keseruan Erumi dan Echa Aura di acara lamaran Thoriq Halilintar dan Aliyama Said. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.